Fotosintesis merupakan proses pembentukan bahan organik atau gula atau karbohidrat dari bahan-bahan anorganik atau air dan CO2 dengan bantuan cahaya. Pigmen warna pada tumbuhan antara lain seperti hijau, merah, kuning, coklat, dan biru. Warna fotosintesis adalah hijau atau klorofil, merah atau fikoeritrin, kuning atau karoten, serta biru atau fikosianin. Zat warna kuning pada tumbuhan biasanya dapat dilihat pada tanaman wortel, buah tomat, atau daun-daun tua yang menguning. Fotosintesis klorofil dapat ditemukan pada bagian tumbuhan yang berwarna hijau seperti daun, batang muda, kelopak, dan buah. Klorofil merupakan pigmen utama fotosintesis. Klorofil atau zat hijau daun ini terkumpul dalam organel sel yang disebut kloroplas. Kloroplas terdiri atas membran ganda yang melingkupi cairan atau stroma yang mengandung enzim untuk fotosintesis. Membran tersebut membentuk suatu membran tilakoid yang berupa bangunan yang disebut kantung tilakoid. Kantung-kantung tilakoid tersebut dapat berlapis-lapis dan membentuk struktur yang disebut grana. Grana terdapat di dalam cairan stroma. Antara grana dihubungkan oleh lamela antar ranu.